Yaudah, dari beberapa ini ada yang mau request lagu? Boleh sekarang, baru boleh request lagu. Ibu, lanjut, Bu. Masih semangat? Masih apa mau lanjut? Buat dikira, apa? Apa? Jangan repet-repet. Ada yang lain? Apingi. Ada yang lain? Problema, ada yang lain? Kalau bisa, yang lain lah. Kita akan doakan sebuah lagu dengan judul Jangan Mepet-Mepet, karena ini waktunya sudah mepet ya. Sebuah lagu dengan judul Jangan Mepet-Mepet, ini ceritanya apa Mas? Ceritanya biasanya remaja nih, ini pas sekali nih. Pas lah. Remaja biasanya sama kayak saya, saya Mas remaja. Bohongin saya, remaja. Oh iya, iya. Jadi maci. Biasa remaja itu kalau liburan, itu biasanya ke objek wisata. Pengalaman pribadi. Objek wisata apa? Dan, biasanya kalau objek wisata terus biasanya berdua-duaan. Sama siapa Mas? Nah itu biasanya kalau berduaan itu ke situ naik apa? Ya terserah itu. Nah kalau berdua-duaan kata Pak Ustadz. Pak Ustadznya namanya siapa? Ustadz Halim. Terus balik. Jadi kalau berdua-duaan kata Pak Ustadz yang ketiga itu setan. Berarti Pak Ustadz ya. Itu coba satu dua setan. Satu, dua, selesai. Dampak itu udah rumus. Pindah ya? Iya. Jadi ya, kata Ustadz, maaf. Itu kan kalau berdua-duaan yang ketiga setan. Betul, hitung ya, hitung ya. Coba, hitung. Satu, dua, setan. Satu, dua, setan. Mungkin hitungnya bukan dari orang lain, tapi dari... Ya, dari... Kalau perlu dibuktikan dari ya. Sana. Oh, dari penonton, hitung dari penonton. Enggak, dari Faris dulu nih. Ya, hitung. Setan, satu, dua. Dari penonton juga? Iya ya. Sama aja. Emang nasib setan ganteng tuh emang gini. Gak mau kan kunci. Setan tuh emang enak kalau pakai ketan. Ketan. Oke, sebuah lagu dengan judul Setan. Sebuah lagu dengan Jangan Mepet Setan. Mepet Jangan Mepet Setan Mepet Jangan. Yuk, sebuah lagu dengan judul Jangan Mepet Mepet. Yo, Setan. Mantap. Kereta api. Ya. Sudah siap? Belum ada. Coba bis lagi tadi.